warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ella. Saya Ibu Mega. Dan saya Ibu Delia. Di sini kami akan menjelaskan tentang Yayasan Nurul Hidayah Desa Cisaat Kecamatan Walet, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa lembaga pendidikan, diantaranya Pondok Pesantren Hidayatul Inayah, TKI Nurul Inayah, dan DTA Nurul Hidayah Desa Cisaat Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Nah, masing-masing di antara lembaga pendidikan itu memiliki program unggulan tersendiri loh. Yang pertama dari Pondok Pesantren Hidayatul Inayah memiliki program unggulan manakiban, yang kedua mengaji kitab kuning, dan yang ketiga marhabanan. Kalau dari TKI Nurul Inayah, kita sebisa mungkin mengajarkan anak Asmaul Husna dari sejak dini. Alhamdulillah, lulusan kami sudah banyak yang hafal Asmaul Husna. Nah, kita juga sangat mengajarkan kepada anak-anak tentang membaca Iqra, membaca juga gitu untuk persiapan sekolah desa. Dan di DTA Nurul Hidayah mempunyai program unggulan, di antaranya yang pertama salat berjamaah, yang kedua hafal juz 30, dan yang terakhir yaitu hafal surat yang utama dalam Al-Qur'an seperti Al-Waqi'ah dan surat Yasin. Jadi ayo daftarkan segera putra-putri, ayah dan bunda di sekolah kami ya, ditunggu. Insya Allah, anak ayah dan bunda akan kami bimbing agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Pondok Pesantren Hidayatul Inayah, Islami, cerdas, dan berakhlakul karimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turadhibu wa tunashshitu wa tuhammisu biha al-jihad fi ihya wa i'la'i dinil Islam. Kami santriwan santriwati dari Yayasan DTA Nurul Hidayah Pondok Pesantren Hidayatul Inayah Desa Cisaat Kecamatan Walet Kabupaten Cirebon. Tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la. وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء.
Ibu pengen tahu dulu kalian masih apa enggak yang berhitung pakai bahasa Inggris? Masih? Masih. Coba kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3.